Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damardian dari kelas 105. Kali ini saya mau ini nih membahas tentang hewan peliharaan saya, namanya ikan mas koki atau Carassius auratus nama latinnya. Kalau klasifikasi ikan mas koki itu pastinya dia dari kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Abies, subkelas Taloistei, ordo Ostariphysoidea, subordo Cyprinoidea, family Cyprinidae, genus Carassius, spesies Carassius auratus. Itu ciri-cirinya tuh memiliki tubuh yang gendut dan pendek, punggungnya agak bongkok, siripnya lengkap dengan sirip punggung, sirip dada, sama sirip perut, dan sirip ekor. Bentuk badan mas koki biasanya pendek dan gempal. Nah, itu yang jadi salah satu ya, ciri khas tersendiri. Itu manfaatnya tuh kalau melihara ikan hias tuh bisa ngilangin bosen, stres, bisa dekat dengan sama alam, apalagi ya